Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Kang Noval selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, serta rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, rumah merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh para manusia. Dengan adanya rumah, membuat seseorang jauh lebih aman dari bahaya yang berasal dari luar. Selain itu, rumah juga tempat berkumpulnya keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Selain itu juga, rumah juga bisa digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, serta tempat bagi anak untuk mendapatkan pengarahan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Walaupun begitu, ternyata juga ada beberapa rumah yang disukai oleh malaikat untuk dikunjunginya. Rumah seperti apakah itu? Yang pertama adalah rumah yang selalu digunakan untuk berzikir. Zikir merupakan ibadah yang sangat mudah dikerjakan oleh para umat Islam, di mana ibadah ini dapat dilakukan di mana saja, bahkan dalam bekerja pun ibadah ini bisa dilakukan. Sehingga keluarga yang senantiasa selalu berzikir, maka akan membuat malaikat mengunjungi rumah mereka. Lalu yang kedua adalah rumah yang digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, di mana jika dibaca dapat menenangkan hati pembacanya. Bahkan, orang yang mendengarkan juga bisa mendapatkan ketenangan hati. Selain itu juga, rumah yang sering dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran, maka malaikat akan menghadiri rumah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rumah yang pemiliknya senantiasa menjaga sholatnya. Sholat merupakan ibadah yang diwajibkan untuk dilaksanakan bagi setiap umat Islam. Rumah yang pemiliknya senantiasa menjalankan sholat, maka bisa membuat malaikat mengunjungi rumah tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?' Para malaikat menjawab, 'Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat.'" Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keempat adalah rumah yang digunakan untuk bersedekah. Malaikat akan datang di pagi hari saat seorang muslim menginfakkan sejumlah harta yang dititipkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan senantiasa mendoakan orang yang dermawan serta memberikan doa kepada orang yang kikir. Sesuai yang telah disampaikan di dalam hadis, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satunya berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah,
Itulah ciri-ciri atau tanda rumah yang akan sering dikunjungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah.